Hai, selamat datang ke Pesta Tani di Sarawak. Saya Ricky dari Namija Auto Services. Hari ini kita nak review barang grey yang baru sampai di kita punya stockyard, yaitu Toyota Outback. Toyota Outback CBU, ya, satu-satunya tahun ini yang sampai ke stockyard kita di Limau Hijau. Wow, tentunya buyer dia memang betul-betul eksklusif, ya. Oh, siapakah tuan punya Toyota Outback? Yang ini bukan kereta rekon, guys. Ini memang fully import Toyota. Ha, ini itu dia. Itulah saya katakan tadi, barang re. Ini betul-betul. Ray lama menunggu sebab kereta ini at least 6 month kamu order, okey? Letak deposit, letak terus 10,000. Kalau booking, letak 10,000 terus ini. Ah, baru dapat beli ini kereta. Ah, ini booking bukan alang-alang punya ini, guys. No refundable booking 10,000 terus booking satu Outback. Betul-betul eksklusif punya kereta. Alright. Kalau kita tengok di tepi dia, wuh, sangat-sangat cantik. Dan kalau banding dengan model Recon, ini model betul-betul ada beza dia daripada segi dia punya grill, dia punya lampu. Memang tidak sama, guys. Dengan engine dia memang tidak sama. Okay? Alright. Apa-apa model, kalau dia direct import daripada Toyota, memang tidak sama. Okay? Nah, ini dia tutup. Okay, ada slide dia punya side mirror. Kalau buka, just masuk saja tangan. Alright. Okay, ini di dalam dia. Okay. Ini dia punya interior warna cream. Dia punya seat warna cream. Ah, tengok dia punya side. Itu hand rest untuk driver depan ada charging. Dia ada charging, wireless charging. Okay. Cantik sekali, guys. Okay. Ah, dia punya cup holder di tengah-tengah tu. Kita tengok apa yang ada pada Toyota Outback ni, guys. Okay, ni panoramic view monitor, door off. Oh, ini dia boleh override, kasih off dia punya sliding door. Okay, ni Toyota Outback memang sliding door. Okay, kita buka kasut dulu, guys. Tak boleh buka pakai kasut. Okey, ini kereta betul-betul mewah. Ha, kita pegang-pegang dulu. Dan dia punya seat ada 3 position kita boleh set untuk driver ni. Okey, siapa yang bawa kereta ni, guys? Ah, ini dia Toyota Outback, ya. Okey, ya. Kasih on dulu. Di dalam dia punya seat tadi akan slide ke dalam. Kalau kita set dia punya seat position, dia boleh auto adjust. Waktu kita masuk dalam kereta ni, kita on saja dia terus automatic letak dia punya seat position. Eh. Okay, guys. Even belum start, aircon dia sudah jalan. Sebab ini auto aircon, sudah running everything. Then ni tengok dia punya aircon. Wah, auto dia akan kasih sejuk owner dia. Kasih sejuk owner dia. Dia ada ini Toyota Safety Sense with kalau rear view ni dia ada camera terus. Okey. Ini camera lengkap. Okey. Ni tarik. Dekat sini dia punya ini. Oh, ini electric chromic rear mirror actually with I think this one is saya belum try lagi. Dia sudah ada ni. Auto dimmer. Okey. Okey, ini dia punya setting apa ini? Saya belum pasti lagi, belum explore barang ini. Okey, kereta ini betul-betul rare, itulah sebab belum sempat lagi saya nak review habis ini kereta. I think the owner sudah mau ambil sudah. Okey. Ini Toyota Safety Sense memang lengkap, guys. Ini lampu dia cantik sekali. Macam pilot punya lampu. Okay, guys, dia punya ini
Kontrol dia. Oke. Ah ini. Ini untuk buka dia punya sliding door belakang. Oke, nanti kita just manually buka, ini tak perlu kita cuba. Oke. Ah ini dia ada dia punya ni. Oh, itu dia punya sunroof belakang. Sunroof belakang. Actually kita ada sunroof depan, ini moonroof. Di depan I think moonroof with ini manually open ya. Yeah. Ya, yeah, manually open. Ini untuk front sunroof depan dan sunroof belakang. Dia ada dua sunroof ah. Okey. Jadi kita tak mau buka ini. Okey. Ini barang grey, kita tak mau kacau banyak-banyak. Okey. Just kita kasih payung mata, cuci mata dulu. Okey, ya kita tengok bahagian ini, dia punya seat passenger depan dia cantik sekali. Nah, ini dia. Ada tempat untuk apa ni? Mungkin untuk kap apa semua. Okey. Dan cup holder dia seperti ini. Okey, front cup holder. Okey, ini dia punya compartment depan. Kita sudah settle, kita tengok. Okey, yang ini dia punya apa ni? Ini temperature ni, dual aircon. Right left, right left. Dual aircon. Okey. Dual aircon punya sistem. Kat sini kita tengok ni. Ada sliding compartment. Ya, yeah, simpan barang mewah dekat sini ya. Kita simpan kita punya gelang emas apa semua tu. Handphone mahal-mahal simpan dekat sini ya. Ini dia. Cantik sekali guys dengan wood finishing dia. Apa nama ni? Idle start, okey. Traction control off, eco mode. Oh, dah. Ada semua dekat sini. Ini parking brake dia, electronic. Okey. Ini parking brake dia. Hall, parking hall semua ada, okey. Ini temperature dual aircon. Okey. Ini temperature dual aircon. Ya. Yeah. Sudah cantik sekali. Memang sudah lengkap dekat sini dia punya information. Okey, ini player memang Toyota Malaysia punya sama. Okey. Ini model-model Hilux apa semua model ini dia punya apa nama? Dia punya ini player memang sama, exactly the same. Alright. Ini memang special make for our Malaysian market, guys. Okey, bahagian ini dia punya meter. Kita tengok. Ini yang ada light color adjust brightness. Okey. Ke sini ini dia eco idle atau start berapa lama dia ada off engine. Ini ada eco idle lane dibaca alert memang complete. Ini dia tire pressure monitoring system sudah dapat tengok dekat meter ni berapa pressure dia semua tune 245 240 nanti akan pump lagi bagi cun dia. Alright, ini meter dia. Cantik sekali dia punya meter guys. So ini multimedia punya apa nama tu? Button untuk adjust radio apa semua within the touch. Ini kereta sudah datang dengan vehicle telematic system. Ini wajib ada bagi semua kereta Toyota yang model eksklusif. Memang semua mesti ada ini ya, dengan auto dia punya tinted semua. Approve JPJ. Ini dia. Ini bagian dia punya ni. Cup holder di bahagian driver Just slide in macam ni. Okey. Ini auto headlamp sudah ada. Okey. Ini security lengkap, memang complete ini kereta. Ini dia punya side mirror folding. Dia punya untuk turun naikkan dia punya mirror. Okey. So dia ada tweeter yang kecil ini ya. SRS airbag memang pasti 7 airbag. Okey. Apa model yang eksklusif seperti ini memang safety jangan ceritalah guys.
blind spot monitor semua ada. Ini mesti wajib ada. Okey, ini tadi dia punya apa nama tu? Depan punya moonroof. Okey. Dan ini dia boleh terus buka dari sini untuk sliding door belakang. Ini dia. Untuk belakang punya door, kita tengok bahagian seat belakang ya, captain seat memang betul-betul cantik guys. Pakai electric seat for two passengers yang depan. Okey. Ni dia boleh ni. Complete guys. Ini cantik sekali dia punya seat. Okey, sebelum ni saya belum pernah review lagi model ni, terus terang saya cakap. Jadi ini first time saya review model untuk model yang direct import selain daripada Toyota Harrier tu hari. Saya ada satu video cerita pasal Harrier, mungkin ada sedikit corrupted saya punya video, nanti saya akan update lagi kalau ada saya ada masa saya akan upload lagi video tu. Saya rasa ada orang yang tengok video tu memang heran, ai kenapa video tu macam stuck, ada masalah. Saya akan upload lagi guys. So ini dia punya captain seat, cantik sekali di bahagian tengah guys. Ini dia. Tutup pintu, kita rasa dulu macam di dalam aeroplane guys. Ni tengok dia punya aircon. Okey. Ini aircon ke lampu ni. Alright, ini dia punya lampu bahagian belakang. Okey. I think this is corong aircon dia. Alright, ini kan bagian lampu di sebelah sini. Okey, ini macam dalam flight, guys. Macam dalam aeroplane. Okey, kita buka buka itu sunroof bahkan bahagian belakang. Ini kalau dibuka waktu malam baru ngam, guys. Kalau waktu macam sekarang ni, panas betul. Ini dia model Alphard yang latest direct import daripada Toyota. Okay. Ini dia punya roof mount monitor. Juga ada roof mount monitor. Actually this is additional. I think sudah include bagi model ini, saya tak pasti sebab saya belum pernah jual ini model. Okay. Ini dia sudah ada lengkap dengan roof mount monitor. Alright. Sekali-sekala kita merasakan kemewahan di alam semula jadi ini kan. Alam semula dibuat-buat ini. Bukan semula jadi, alam buatan ini guys. Ini dia lengkap dengan sunshade. Mewah sekali guys. Okey. Ni nak slide this punya seat. Okey, ni bahagian belakang. Wow, di sini dia punya cup holder rupa-rupanya. I thought this just for letak tangan. Sebenarnya ialah cup holder. Di sini juga ada tray. Okey. Ada tray di tengah-tengah ini. Okey, macam mana kita nak kasih lepas dia? Okey. Kena train dulu. Okey. I think di bawah sini ada button dia. Okey, jangan rosakkan kereta yang 400k ni. Okey. Okey, saya belum dapat nak ni dia. I think kena tolak ke bawah. Alright. Ni dia punya tools. Okey. Toyota punya kereta memang semua ada tools lengkap guys. Okey, ini dia seat dia, slide bahagian belakang. Ini dia punya apa? Sunshade bahagian belakang, aircon dia, SRS airbag, rear recorder. Okey, ini seat boleh muat 3 orang. Dia ada handrest lagi. Ini betul-betul mewah guys, betul-betul mewah. Alphard, itu dia model Alphard ya.
Oh, ini untuk slide dia punya seat dari bahagian belakang. Oke, ini juga ada. Oke, ini dia view dari belakang, guys. View dari belakang model Alphard. Oke, itu saja di dalam kabin model Alphard. Oke, kita keluar. Ya inseng, mata kaji semarin inseng. Ah, itu dia boot belakang dia, guys. Cantik sekali, cantik sekali. Oke, ini seat boleh lipat ke kiri ke kanan, semua boleh. Oke. Ini ialah untuk ISOFIX seat untuk child punya seat. Alright, wheel recorder tadi sudah mention. Ini ada power boot. Okay, dan dia punya tools compartment di sini, ada hook untuk kita lekat tapau. Ini ada pakai ikat tali. Kita punya itu apa nama? Kita letak jaring tu, boleh lekatkan dia punya jaring. Okay. Lampu ada sebelah kiri dan kanan. Okay, kita tengok dari bahagian belakang, guys. Alright, so saya akan tutup. Okay, just tekan saja. Okay, ini boleh set high and low dia punya apa nama ketinggian. Okay, warna ni platinum white pearl. Okay. Kita tengok-tengok dulu. Okey, kalau kita perasan daripada jauh tadi, kita ada nampak lampu, bukan lampu, ini kamera untuk tengok rear view tu tadi. Dia ada itu, kita boleh tengok pakai kamera, kita boleh tengok pakai cermin. Okey. Dia ada dua function. Kita boleh tengok pakai cermin saja ataupun kita boleh tengok pakai kamera. Okey, tadi saya belum explore lagi macam mana nak setting barang tu. Yang pasti dia ada kamera. Alright, so inilah dia Alphard, ya, direct import Alphard daripada Toyota. Itu saja review daripada Tetamiru Sarawak. Kalau anda berminat untuk mendapatkan model Alphard ataupun model-model lain seperti Heavier ataupun Velfire daripada Toyota Miri Sarawak, anda boleh PM saya. Okay, tekan link di bawah, komen, minta nombor telefon ataupun anda boleh kontak saya ke 013-877-866 untuk kita berhubung. Itu saja. Have a nice day, guys. Bye-bye. See you in the next video.